sendawa setelah minum susu atau ASI. Caranya, anak badannya itu harus diterlungkupkan di bahu atas seperti ini. Bagian kepala ada di bagian bahu, tangan di sini, yang satu lagi tangannya memegang leher. Posisi tangannya bisa begini, bisa begini. Yang bagus seperti ini. Terus di bagian punggung belakang. Puk, puk, puk. Sampai nanti anaknya sendawa. Seperti ini. Jangan terlalu keras ya. Pelan aja udah cukup. Ada beberapa yang memang anaknya sampai sendawa, tapi ada juga yang nggak sendawa, nggak apa-apa. Yang penting posisi badannya adalah lurus, sehingga ASI yang dari tenggorokan bisa masuk ke lambung dengan sempurna. Ini anak saya umurnya 1 bulan lebih, ya 1 bulan setengah. Nah, sekian tutorial menepuk bahu agar anak tidak gumoh, bahasa Jawanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.